Wah, luar biasa. Keren. Sini acaranya ya. Saya sepakat di bawah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kopi ini adalah kopi yang harus terbaik. Allahu Akbar. Akbar. Yang hari kopi manfaat menggagal di pada seluruh penjuru dunia dan nama kopi Padu ini adalah aku adalah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Teman-teman yang ada di sini di Kampung Barokah Klaster Arozak di Ciboleger Kabupaten Lebak, kami senang sekali. Insya Allah satu tahun lagi kita kembali. Amin. Kopinya amin. Sudah 1 meter ya. Amin. Dan mudah-mudahan membawa sesuai dengan namanya keberkahan bagi kita semua. Bang Hamdan ada pesan? Ya. Kita nanam kopi ini untuk menghidupkan bumi dan bumi untuk menghidupkan manusia. Insya Allah. Insya Allah. Ini kegiatannya ya saudara-saudara gua ke depan Badru itu penyakitannya dari kehidupan seperti hal kita yang sama di orang-orang di Jakarta, orang daerah-daerah yang lain ya, peradaban kehidupan ya. Sebenarnya gua juga orang Badru Jakarta ya, kalau gua mbaduin orang Jakarta, tetapi ini kepikir ini kan perlu didukung bahwa kawasan teman-teman yang dikatakan luar Baduy luar ya. Ini perlu didukung semua pihak dengan niat teman-teman kita mau memajukan sistem ekonomi dia, kita nanam kopi segala macam. Tapi kulturnya, adatnya jangan diroba, itu kan kekayaan kita sendiri. Jadi tujuannya untuk? Ya tujuannya gini, sebetulnya kan orang Baduy semuanya kan keluarga bagian dari kita semua. Dia ini kan punya nilai-nilai historis yang sangat panjang sejarah Baduynya. Tujuannya agar orang dia ini kan terus berkembang. Kalau dia keluar, ya dia hidup kebutuhan hidup kan. Bagaimana dia hidup layaknya seperti kayak kita-kita di luar. Dia punya anak, bisa sekolah segala macam, kalau gitu. Jadi datang kemari ya peradaban kehidupan. Inilah yang kita harus contoh keluarga kita di Baduy ya. Kita harus malu juga dengan orang-orang Baduy. Di gua tahu orang Baduy itu terus kayak saudara kita, kejujurannya, dia rasa kesetiaan kawan, dia tidak mau merugikan orang lain, tuh peradaban Baduy keren. Makanya lu harus ditatar Baduy lu. Iya, dia harus selaras dengan orang-orang di luar Baduy. Dia adalah bangsa kita juga. Dan dia bagaimana Indonesia maju ke depan. Ramuan-ramuan alam baik. Oh, ramuan alam. Ya, jadi ya, misalkan sakit pusing apa gitu, ini kan enggak butuhkan karena iya baik perobatan gitu aja baik. Gitu.